Dalam pameran pertahanan IDF 2025 di Istanbul, Turki memperlihatkan sesuatu yang mengejutkan dunia militer. Peluncuran resmi Typhoon Block 4, rudal balistik hipersonik generasi baru buatan dalam negeri. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya satu proyek senjata baru. Tapi bagi analis militer, ini adalah loncatan strategis yang menandai masuknya Turki ke dalam liga eksklusif negara-negara pemilik teknologi hipersonik. Typhoon Block 4 adalah hasil pengembangan lanjutan dari proyek rudal balistik Typhoon generasi awal. Tapi kali ini, dimensinya jauh lebih serius. Beratnya lebih dari 7 ton. Panjang mencapai sekitar 10 meter, dengan diameter hampir 1 meter. Tapi yang paling penting adalah kecepatannya. Lebih dari Mach 5, atau setara dengan 6.000 km per jam. Itu berarti, rudal ini bergerak lebih cepat dari suara sebanyak 5 kali lipat. Dalam praktiknya, ini membuat rudal hampir mustahil dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional. Rudal ini dirancang oleh Roketsan, perusahaan pertahanan utama Turki yang juga memproduksi berbagai sistem roket dan misil strategis. Typhoon Block 4 menggunakan teknologi pemandu presisi tinggi yang mampu mencapai target dengan tingkat deviasi kurang dari 5 meter. Artinya, meski diluncurkan dari jarak ratusan kilometer, rudal ini bisa menghantam sasaran dengan akurasi hampir setara serangan udara langsung. Dari sisi strategis, Typhoon Block 4 memberi Turki kemampuan pukul jauh yang selama ini menjadi kekuatan negara-negara besar seperti Rusia dan ASILM. Dengan jangkauan awal sekitar 800 km, rudal ini dapat menjangkau target-target strategis di seluruh kawasan Eropa Tenggara, Timur Tengah, hingga sebagian Kaukasus. Versi masa depannya disebut-sebut dapat mencapai 1.500 hingga 3.000 km. Cukup untuk mengubah keseimbangan kekuatan regional secara signifikan. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana peluncuran Typhoon dilakukan. Rudal ini ditempatkan pada peluncur kendaraan taktis bergerak. Saat kode peluncuran diberikan, api dan tekanan dahsyat dari sistem propulsi mendorong rudal ke udara. Dalam hitungan detik, rudal melewati lapisan atmosfer bawah, meninggalkan jejak asap terang. Dalam kecepatan hipersonik, Typhoon Block 4 menembus langit menuju targetnya yang telah ditentukan oleh sistem navigasi. Misi ini tidak hanya menunjukkan kapabilitas teknis, tapi juga menyampaikan pesan yang jelas. Turki kini mampu mengembangkan senjata strategis tanpa bergantung pada alutsista impor. Tentu saja, teknologi ini belum sempurna. Masih ada banyak tantangan. Validasi performa di berbagai kondisi cuaca, uji ketahanan terhadap sistem pertahanan elektronik, hingga integrasi penuh dengan satelit intelijen dan sistem komando Sepapar ISR. Tapi, satu hal sudah pasti, Turki bukan lagi pemain pasif di dunia senjata strategis.
dengan Typhoon Block 4, negara ini menunjukkan bahwa mereka siap mengambil langkah lebih jauh, tidak hanya untuk menjaga kedaulatan, tapi juga memproyeksikan kekuatan dalam skala regional. Di akhir video ini, kita tidak sedang menyaksikan sekadar rudal terbang. Kita sedang menyaksikan transformasi pertahanan Turki dari kekuatan konvensional menjadi kekuatan teknologi strategis. Typhoon Block 4 adalah lebih dari sekadar misil. Ini adalah simbol perubahan era. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.